Hello, assalamualaikum. Okey, hari ini aku tak ada apa-apa aktiviti sangat. Aku free and easy je. Dan sekarang ni aku berada di Sun Suria Forum di Setia Alam untuk datang ke Malaysia Thailand Halal Food Festival. Dan hari ini kawan aku ada buka satu booth kat sini. Kalau nak tahu jual apa, jom kita tengok. Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ini aku nak review makanan terbaru daripada Octavia Manrose. Bruschetta Grill Bun. Bruschetta ni bermaksud bakar. Aku tak ingat dia cakap bruschetta ni bahasa apa. Mungkin France, Italy, aku tak tahu, tak sure. Tapi maksud dia bakar. Dia grill bun. Tadi aku ada order, aku cakap dengan Alfie, surprise me. Kita tengok lah tadi, dia letak beberapa flavor. Yang aku dapat kenal pasti ialah coklat. Apa lagi? Grape. Jom kita tengok. Macam ni lah di bahagian dalam dia. Sangat kemas dan sangat tersusun dan menyelerakan. Macam kau beli donat-donat yang popular kan. Dari segi bungkusan dia saja pun dah cukup international ataupun dah cukup rally lah untuk niaga. Sangat mampat otak dia. Ada diorang punya detail lah, ada diorang punya nombor telefon, ada diorang punya IG. Kalau korang macam terlio tengok video ni ataupun korang teringin nak rasa Bruschetta Grill Buns daripada Octavia Manrose, korang boleh follow IG diorang, Bruschetta by OM. OM tu is Octavia Manrose. Nombor telefon dan juga IG aku akan letak kat description bawah ni. So nanti korang tengok, okay? Tara tara tara. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni ada 6 ketul. Harganya sekotak ada 6 ketul. Pelbagai perisa, kita boleh pilih perisa ataupun korang satu flavor pun okey. Harganya hanyalah RM10 sahaja. Info lebih lanjut korang boleh contact Octavia. Dan dia sendiri akan hand over benda ni secara personal kat korang. Dan korang boleh ambil gambar Octavia menu sekali. Okey, sekarang ni dekat tangan aku dah rumah. Masa macam aku dah kenal pasti perisa-perisa yang ada dekat sini. Yang ni kaya, yang ni coklat, yang ni peanut butter, yang ni grape, yang ni aku tak sure, mungkin macam custard. Yang ni pun aku tak sure. Tak apa, kita akan kenal pasti dia punya perisa dengan first bite. Aku ambil ini dulu lah. Yang ni aku rasa custard, ya. Aku rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni dia ada jam nenas ataupun mungkin madu. Tapi aku rasa madu. Yang atas ni butter. Sedap. Untuk pengetahuan korang, roti dia sebelum dia letak jam ni apa semua, roti ni dibakar dahulu, keliling dibakar atas, bawah, kiri, kanan. Dia bakar roti ni. So ada setengah-setengah part tu korang akan rasa keras-keras bakar tu. And then ada setengah-setengah part dia lembut. Pada aku, in the scale of 10, aku bagi 12. Cik, nampak berkabur dia. Next, yang ni aku rasa semua orang tahu lah, ni coklat. Tapi tak apa, mungkin coklat dia berlainan ke apa, kita try. Alright. Okay, yang ni coklat. Okay, yang ni peanut butter. Boleh nampak. Aku seorang yang tak gemarkan peanut butter. Tapi bila dia combine dengan roti, dengan ada bakar-bakar sikit roti tu, dia ada kelainan. Not bad. Yang ini aku rasa garlic ke kan? Ni garlic kot. Kita try. Oreo. Nampak macam garlic. Yang Oreo ni sedap. Aku rasa semua sedap. Tapi menurut pribadi aku lah, ini Oreo. Siapa tak suka Oreo? Sedap. Next, kita rasa ini perisa kaya tahun ni. Aku tergigit dekat bahagian yang dia bakar tu. Keras-keras sikit. Dia tak keras sangat, tapi dia keras just nice. Sedap. Okay, last. Great. Ini great. Oh, okay. Yang ni dia bahagian bakar-bakar tu dia banyak sikit. So, aku suka yang keras-keras yang bakar-bakar ni. Eh, nice lah. Jam dia. Ini bukan jam-jam yang murah dah. Aku rasa ni jam-jam yang premium dia guna.
So, aku dah try ke semuanya barista. Cuma strawberry dia tak ada. Actually dia ada banyak. Cuma sebab aku ada satu kotak je. Satu kotak ni dia boleh bubur dalam 6 ketul roti. So kalau korang nak tahu flavor apa lagi yang ada, korang boleh tengok dia orang punya IG, Bruciato by OM Octavia Melrose. Korang boleh order, call dia orang, korang kena COD sendiri, pergi dekat tempat dia orang dan korang boleh pick up. Octavia Melrose akan hand over benda ni dekat korang dan boleh bergambar sekali. Bruciato Grill Buns terbaik.